Peredaran narkoba, peran seluruh lapisan masyarakat diperlukan. Jarot berencana akan giatkan operasi berantas narkoba di lingkungan tempat tinggal. Ia pun optimis operasi ini dapat memutus jaringan distribusi narkoba khususnya ke Jakarta. Selain itu, peran orang tua dinilai penting untuk mengenalkan bahasa narkoba agar anak-anak tidak menjadi korban. Itu basisnya di keluarga, di orang-orang terdekatnya, ya. Kita harus tahu betul perkembangannya seseorang itu kena atau tidak. Apalagi ya seperti ini kan musibah ya, siapa itu yang baru kena itu Ridho Roma ya. Nah, itu katanya 2 tahun, harusnya sudah kelihatan. Makanya selalu saya gembar-gemborkan untuk mengadakan operasi di lingkungan-lingkungan tertentu ya, supaya bandar-bandar narkoba ini tidak bermain.